tuntut penerbitan SK puluhan tenaga honorer kategori 2 di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat kembali mendatangi kantor DPRD setempat. Mereka mendesak Ketua DPRD segera memfasilitasi mereka untuk berkonsultasi ke Bupati terkait penerbitan SK. Saya bisa menjelaskan dan saya bisa mediasi, harus jalankan cara. Kalian punya tujuan apa di sini apa? Untuk apa? Yang paling inti, sebagian besar kami dari honorer menginginkan terbitnya SK Bupati. Puluhan tenaga honorer kategori 2 ini kembali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, untuk mempertanyakan kejelasan nasib mereka sekaligus menagih janji Ketua DPRD Pasangkayu yang akan memfasilitasi mereka untuk berkonsultasi ke Bupati. Kedatangan para tenaga honorer ini diterima langsung oleh Ketua DPRD bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu di ruang rapat Komisi 1. Para tenaga honorer ini mendesak Ketua DPRD agar segera memfasilitasi mereka untuk berkonsultasi ke Bupati terkait penerbitan SK mereka yang tak kunjung dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Menanggapi tuntutan dari tenaga honorer tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu, M. Natsir berjanji akan segera berkonsultasi dengan Bupati untuk menerbitkan SK mereka. Meski demikian, pihaknya terlebih dahulu akan memverifikasi seluruh tenaga honorer yang ada untuk mencegah adanya tenaga honorer baru sesuai dengan protap dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Ini kita akan melakukan verifikasi terhadap kondisi faktual yang ada di lapangan sekarang. Karena memang kita khawatirkan jangan nanti ada muncul K2 honorer baru lagi. Sementara data honorer ini yang kita patokan adalah honorer yang telah mengikuti ujian dan telah memiliki nomor tes. Di luar itu kita tidak bisa lagi menganggap bahwa itu honorer. Dan ini sudah protap dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di dalam mengantisipasi munculnya honorer-honorer baru. Saya hari ini sudah jelas sebelum kalian katakan apa berkembang di media. Usai bertemu dengan Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah, puluhan tenaga honorer ini kemudian membubarkan diri. Namun berjanji akan kembali mendatangi DPRD jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Jamaluddin Jamal, Jurnal TV, mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah beberapa pesan-pesan berikut ini.